kok. Bunyi itu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oh, macam gigi bengkok. Balancing gigi, bukan? SRI. SRI. Gigi mana biasa gigi ini? Balancing bengkok. Bunyi ah, dia, dia bunyi. Banyak kuat bunyi macam ni hari-hari ini tu. Dia ada tak? Ada. Dia pakai tangan pusing tak? Ha, dia pasang kan? Dia dah buka kali kelima ni. Oi. Tak boleh oh. Apa banyak kali tak boleh oh. Dia apa? Tu dia bawa ni tengok ah. Tak sini ni tak tinggi ah. Dua ai tengok. Kan? Dua ai tengok. Eh, ejah mari tongkiat lah bagi aku video ni. Tengok macam mana biar buah aku tengok. Sebab aku sebab aku kena sekali belang macam ni juga belang. Tapi buah aku ni ada magic dia. Lah. Dia boleh buat. Tak pelik tu. Kau baru. Ha, try buat mari. Okay. Ini yang belang. Mam tu baru. Kau buat tu. Okey tak? Ha, elok ah. Boleh oh. Kan boleh tak boleh kan? Oh. Bunyi kan? Oh. Macam bengkok. Itu kau buat elok. Okey oh. Tak aku tak faham tu. Kau pakai magic aku tu. Ya. Aku tak mana tu. Tak tak. Ha. Dia dapat 5 kali buka. Benuk 10 kali dia buka. Betul. Ha, betul. Ada benuk ada. Dia belum dekat buka. Ada tak 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 ah itu macam ni. Dia pasang balik semua potong tu. Kan bunyi macam ni. Ayo. Ni dia. Blok saya berapa? Tanah lima. Oi, besar. Tapi ini tebal lah. Oh, dia selit tebal. Selit tebal. Selit tebal kena korek lah. Tebal betul bang. Haa, oh, ingam.
Okey guys. Kalau macam blok 65 slit nipis, tak payah korek lah. Kalau macam slit tebal, kena korek. Jadi ini adalah SC135 SC. Jadi carburetor dia pakai carburetor ni lah, NSR. Jadi koi standard lagi. Jadi engine ni Allah bohol lah, buat spek highway. So kita tengok kerensah dia. Okay, ini kerensah. Berat kan? Memang berat padu. Mungkin jadi terpegang. Oh, lenguh tangan. Berat sangat. Jadi main highway memang sedap lah. Main set highway kan? Ini adalah kerensah Arata. Kerensah Arata original Jadi memang berat padu lah. Okay, kualiti dia pun okey lah. Harga dia pun okey lah. Okay, dari segi kewangan kita lah. Mampu dari segi ketahanan dia memang power lah. Mahal sikit tapi dia, apa panggil apa? Kuati lah bagai. Memang berat betul. Nampak? Sahabat boleh tengok. Okay, enjin ni dia bohol. Gearbox pun dah pakai racing. Gearbox racing. Ingat kalau nak pakai gearbox, pakai gearbox yang high quality lah. Yang grade A punya, supaya tak pecah. Apabila grade yang terlalu low, yang terlalu cat ayam, dia akan mudah pecah. Kan? Kena pakai yang okay. Kalau rasa belum ada rezeki, boleh pakai yang original okay dah. Kan? Kita pakai yang original. Setting sprocket je lah. Untuk main pickup dan top. Jadi ini adalah LC. LC untuk buat spek main berkilo-kilo ni. Jadi memang padu lah motor ni. InsyaAllah. Tu pun engine dia tengah ribo. Sebab kalau macam pakai blok 65, slip tebal memang kena korek. Kalau slip nipis, slip 65 biasa tak payah korek lah. Senang je. Kita masuk terus. Memang ngam. Blok 65 slip nipis. Kalau slip tebal memang kena korek lah. Owner nak memang nak orang panggil apa, ketahanan lah kan. Jadi slip tebal ni dengan nipis lebih kurang lah. Cuma tebal ni pada pemikiran masyarakat dia tahan panas lah kan, sebab slip dia tebal. Jadi macam tu lah, ikut masing-masing ni lah. Janji setting cun kan, setting cun, setting dari segi carburetor dia, setting marking dia, apa semua punya piston, valve dia kan, jarak dia tu kita kena tengok. Jadi kalau kita setting tune, insyaAllah engine kita tahan lama lah. Engine kita tahan lama. Jadi setakat ini sajalah perkongsian King CDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.